Udah belum pada makan ya, Bu ya? Belum. Tapi udah disediain, Bu. Lagi masak. Iya. Kalau udah matang tadi bawa kesini. Alhamdulillah. Bupati Bekasi didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi mengunjungi salah satu warga korban banjir di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara. Selain mengunjungi korban banjir, dirinya juga sekaligus memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada korban terdampak. Makasih, Pak. Makasih semua, Pak. Makasih banyak sama bantuannya. Usai kunjungannya tersebut, Bupati Bekasi melanjutkan agendanya dengan meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin. Belum pada makan ya, Bu ya? Belum, Pak. Tapi udah disediain, Bu. Lagi masak. Iya. Kalau udah matang tadi bawa kesini. Alhamdulillah. Dikirim udah siap. Dikirim. Iya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Anak-anak hati-hati. Iya. Ini airnya deras. Iya. Jadi hati-hati. Terus juga sekarang lagi pandemi COVID nih, maskernya. Kalau basah dijemur dulu, dipakai lagi. Iya. Nanti kita kirim maskernya. Iya. Nanti dikirim lagi maskernya, pakai ya. Iya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Dirinya juga mengajak segenap warga Kabupaten Bekasi untuk bahu-membahu menjaga serta membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal untuk menghindari musibah banjir, serta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Banjir ini akibat memang meluapnya sungai Citarum dan Cibeet, pertemuan antara Citarum dan Cibeet. Dan saya langsung mengambil langkah-langkah, berkoordinasi. Tadi saya sempat video call dengan Direktur Sinkronisasi Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah Kemendagri. Pada intinya saya minta ini menjadi prioritas karena memang penyebabnya adalah pertemuan antara Cibeet dan Citarum ini yang mengakibatkan air ini meluap. Alhamdulillah tadi kami langsung diperintahkan untuk segera menindaklanjuti ini dan hari ini juga akan ada rapat koordinasi dengan dinas terkait dan Badan Perencanaan Daerah untuk kita tindak lanjuti karena ini keadaan yang urgen. Setiap tahun kita selalu menjadi rutinitas dan ini harus ada solusinya. Maka dari itu tadi kami sudah melakukan pelaporan dan langkah-langkah untuk bagaimana penanganan masalah ini. Terus yang lainnya kita juga tadi sudah memberikan arahan kepada camat dan jajarannya termasuk kepala desa terkait dengan pengungsian 9.000 pengungsi yang memang hari ini di Kecamatan Kedungwaringin ini rencananya akan kita tempatkan di sekolah-sekolah dalam rangka untuk menjaga protokol kesehatan.